sok ganteng dan tepuk tangan. Kesel ya kan? Oke, okay. Masih ada Rina Nose sama Irfan Hakim di sini. Ini kemarin yang menarik dari postingan dari Rina kemarin pada saat Glenn Fredly meninggal ya. Kamu punya kenangan tersendiri juga bersama mendiang Glenn dan juga Trio Lestari gitu ya pada saat itu. Nah coba kita lihat seperti apa sih postingannya dan mereka kan masing-masing menyanyikan lagu ya buat kamu. Dan lagu Glenn. Lagu spontan gitu. Lagu Glenn buat kamu itu maknanya. Keren gitu. Coba kita lihat. Kau manis, cantik, apa adanya. Rina, apa? Jangan dengarkan apa kata orang tentang dirimu yang sudah berhijab. Karena mereka hanya bisa bicara. Mereka pikir mereka paling benar dari kamu, Rina. Wow. Itu jadi spontan. Iya, spontan bikin musik-musik. Misalnya nih main-main terus jadi gitu. Nama lu disebut-sebut sama seorang Coba gimana Fredly. Tuh? Iya, lo ketiga-tiga ini tuh. Rina. Aduh, gue merinding. Seorang Glenn. Jadi Glenn nyanyi juga, Tompi juga, Sandi Sondoro juga. Tapi pesan yang dari mereka semua, terutama Glenn juga yang jangan dengar apa kata mereka gitu. Itu pada saat kamu dengar pesan dia dinyanyikan tuh, ya, momen itu seperti apa, Rina? Itu momen itu kan 2016. 16 ya, ya. Afal loh dia. 2016. Itu 2016, berarti berapa tahun yang lalu? Tiga tahun yang lalu. Jadi sebelum dinyanyiin, itu kan ada obrolan dulu sebelumnya. Gading tuh nanya, pertama bahas hidung gitu. Terus kedua bahas waktu itu, jadi aku waktu pakai hijab, gak pakai hijab, sama aja. Netizen pasti ngomongin komentar juga tetap gitu, makanya Om Glenn nyanyiin lagu itu, jangan dengarkan kata orang gitu. Jadi pada saat ya meninggalnya Glenn itu banyak sekali yang merasa kehilangan. Dan kamu sebelum acara itu juga pernah ketemu sama Glenn? Belum. Sampai sekarang? Oke. Okay. Aku belum pernah ketemu. Nonton konsernya? Belum. Kalau kamu Ivan? Udah, Trio Lestari itu salah satu grup yang gue sama istri selalu nonton. Oh, selalu di nonton? Jakarta, pas di Bandung pun kita sengaja ke Bandung nonton. Oh ya ampun. Jadi kalau aku tuh tipe orang rumahan, yang kalau pergi ke tempat rame tuh nggak percaya diri gitu. Aku tuh gitu. Peres. Anda tahu aku ya. Cicing di imah. Udah yes. Anda itu juga nggak percaya diri keluar rumah, punya teman yang model kayak gitu. Beban berat sekali. Jadi maksudnya nggak percaya diri kalau ada di dalam satu keramaian gitu tuh. Gak enak gitu, meskipun misalnya kalau misalnya ada artis senior tiba-tiba, hey Rina, jadi kayak, oh dia tahu, karena mau nyapa duluan tuh gak enak. Jadi kalau ada di apa satu tempat yang rame, terus banyak artis-artis. Jadi gitu, harus adaptasi lagi. Gak ini, aku gak canggung. Akhirnya kesannya tuh sombong, kesannya. Kesannya tuh jadi kayak kamu sombong. Pernah dibully apa sama dia waktu itu awal-awal ketika... Jujur aja enggak apa-apa orangnya ada di sini kita kok. Kita udah kita tuh udah saking apa ya? Udah saking kayak keluarga. Sampai-sampai kita kadang-kadang sampai lupa batasannya gitu. Betul. Karena udah saking ngerasa jadi, saling memiliki. Ocehan kita kadang-kadang berasa tidak akan menyakiti, padahal menyakiti. Iya. Dan itu udah biasa. Marah-marahan, nangis-nangisan, ngambek-ngambekan udah biasa. Udah, berapa kali ada dihitung enggak? Oh nggak kehitung, nggak kehitung. Udah, oke. Okay. Siapa yang minta maaf duluan biasanya? Ya Rina lah. Gak. Kadang tanpa permintaan maaf pun ya udah. Kita tuh udah saling tahu. Sendiri, tahu gitu. Ya, jadi kayak itu lah kalau namanya teman sih. Iya. Coba ini ada komen netizen yang buat Rina nih. Coba kita lihat.
Ini komennya dia mana? Jangan balesin Rina. Lu mah rajin banget balesin orang, gue heran. Tahu, karena kan kita perlu memberikan pandangan. Coba. Maaf, semoga Barina kembali. Coba bacain, bacain. Astagfirullah, Barina, ya Allah. Semoga Barina Nose kembali ke jalan yang benar. Maaf Mbak, saya bukan termasuk orang benar, suci. Tapi saya selalu belajar menuju benar, walaupun itu sangat sulit. Semoga Mbak Rina diberi hidayah, amin. Bagus menurut gue. Iya, jawaban Rina, coba-coba Rina. Silahkan dijawab Rina. Rina, jawab. Bisa tahu dari mana ya dirimu lagi belajar menuju jalan yang benar dan saya menuju jalan yang salah. Siapa yang ngasih tahu? Apa katanya? Kan ini pertanyaan. Enggak. Pasti lu nulisnya enggak gitu gini. Bisa tahu dari mana ya? Aku tuh nulisnya nadanya gini. Bisa tahu dari mana aku tidak berada di jalan? Tidak ramah. Tapi itu bahayanya sebuah tulisan ya, tergantung gaya bicara kita membaca. Apalagi kalau yang bacaan kayak lu gue gitu ya. Oke, sekarang kita coba, aku belum pernah loh ketemu sama suaminya, Mas Joski. Oh iya belum ya? Siapa? Hani ya? Hani. Oh, boleh aku panggil Hani ya? Hani. Hai Hani. Kok dia ikutan? Jangan dong, Hani mau panggil Hani. Gue heran sama Karus ikutan manggil Hani. Hai Joski. Hani. Dia ikutan. Halo. Hai. Lagi apa? Lagi main sama Pico. Mana Pico? Boong, mana? Fotoin. Selok. Alah, dia lagi main. Pico. Pico. Joski, kita mau ada pertanyaan ya. Di antara kamu sama Rina, siapa yang ya? Di antara kamu sama Rina, siapa yang ketika habis nikah itu ternyata banyak kebiasaan-kebiasaan ajaibnya yang muncul. Did you understand? Oh, dia nggak ngerti pasti. Saha anu osok galiwaken, eta kebiasaan anu goreng patut. Sanggeus mane kawin Joski. Buru jawab. Aduh, ini translate-nya agak ribet juga ya. Which one? Who's the most weird? Yeah, after marriage. After marriage. Who's the most weird? Have a very weird habit after marriage. You or Rina? Sorry, I cannot hear it. Dia bukan nggak ngerti, dia nggak dengar. Oh, nggak dengar. Oke, Rina silakan. Who's the most weird habit after we're married? Sorry, aku hear it. Oh, nggak bisa aja. Oke, mungkin pakai bahasa ini, bahasa tubuh, oke ya. Siapa yang rajin beres-beres rumah? Ngapain sih dia gak ngerti juga? Dia gak ngerti. Joski, Hani, can you hear me? You cannot hear ya? Rina, hidung laki lu gede banget ya? Tahu kan, A? Joski, which one is the most romantic? Rina or you? Yes. The most romantic. You or Rina? You or me? Me. Yeah. Iya. Dia lebih romantis. Banget. Romantisnya banget. Kayak gimana contoh-contoh? Ini stigma kita nih. Perempuan diam di rumah, laki-laki bekerja dan perempuan nyiapin makan apa-apa. Dia nyiapin makan. Bangun pagi disiapin bla bla bla. Aduh. Lu cantik. Cantik princess. Berasa cantik okay. Banget loh Rina. Between you and Rina, who's ya paling ini apa namanya have a habit to clean the house? Me. Rina of or you? Of course me. Of course me. Clean the house, you or Rina? The most cleaning in the house, me, right? Apa di? Yang suka beres-beres. Rina, gue tahu cleaning itu pasti Rina. The house. Dia. Yes, Rina. Ya. Oke. Karena Rina itu COD. OCD. COD. Joski. Itu yang apa? Bayar cash. Bayar cash apa? OCD. One thing that makes you love Rina very much. One thing that makes you love Rina very much. COD. Thank you. The thing that makes you love Rina very much. Very, very much.
I love her very much. Ya, ya pasti. Karena satu hal sifat Rina yang bikin kamu suka banget sama dia. Dor, oke. Okay. Gak dengar. Kalau gitu gak apa-apa. Rina di sini nanti kita. Bukan dia dengar, kayaknya dia gak ada rasa deh sama Rina. Culik ya Candy ya, gue culik ya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol langsung aja deh, gak usah pakai video call. Ya, oke. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Geliran babay dia ngerti. Berarti ya, bukan gak dengar. Gak introspeksi deh Rina, dia gak mau bahas tentang hubungan lo. Enggak, dia kagak paham. Sabar. Oke, okay, sekarang saatnya anak dua ini kita ajak ke kursi sebelah sana untuk main tanya-tanyaan. Oh. Ya, oke. Okay. Silakan. Ya Allah. Kita tepuk tangan dong, tepuk tangannya. Rina di mana? Rina sebelah sini. Oke, okay, gak masalah. Oke. Mau disemprot dulu? Udah. Mau disemprot dulu enggak? Oh boleh. Oh iya, disemprot dulu. Ini ya. Muka siapa sih Karus? Muka gue. Nih muka gue aja gue semprot ya kan tuh. Beda kayak adiknya Raffi Ahmad. Kayak Sanas. Ya kayak Sanas ya. Yang ini malah kayak Bu Siwi. Oke silakan Anda pilih muka saya yang mana yang mirip siapa duluan yang mau diambil. Silakan Irfan dulu. Oke ini. Aku ambil. Yes. Rina. Apa pendapat kamu mengenai prinsip stay at home dad? Di mana ayah yang di rumah mengurus rumah dan anak, sedangkan partnernya bekerja. Apa pendapat gue? Ya. Setuju-setuju aja, nggak ada masalah. Jadi maksudnya cewek yang kerja, cowok yang tinggal di rumah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena kan stigma di kita, konsep pernikahan di kita tuh selalu laki-laki yang bekerja, perempuan yang di rumah, dan itu udah nggak bisa dirubah. Tapi kalau ada orang yang punya pandangan lain tentang itu, it's okay. Jawabnya okay. Biasa okay, dong, okay santai aja jawabnya, santai. Aku santai. Kan saya bukan netizen, saya cuma baca ini doang. Aku santai, aku ngomongnya sama dia. Dia tuh provokatif. Ya, ntar abis dia ngomong gitu, orang nyangkanya, oh iya ya si Rina gitu, padahal enggak. Karena dia ngomong jawabnya santai, padahal gue biasa. Iya, tuh. Kayak ngadepin netizen. Iya, tuh. Provokatif. Tuh, Irfan Hakim begitu. Balas, kamu yang nanya sekarang, kamu yang nanya. Gue balas lo. Tenggelam gue. A. Tiga ciri orang yang sebaiknya gak usah ditemenin. Nah. Kayaknya diri A sendiri. Ya, semua yang ada sifat diri aku, jangan ditemani. Satu. Yang gak layak ditemani. Lain di mulut, lain di hati. Oke. Okay. Oh. Bermuka dua. Siapa sih A? Siapa sih A? Gue. Lain di mulut, lain di hati. Bermuka dua. Kenapa? Karena bedak jadi boros. Satu lagi. Yang ketiga, suka berbohong. Suka berbohong, yang ini mulut, yang ini hati iya, itu ya. Iya. Okay. Sama juga, semuanya mirip. Oke, okay, ganti aneh Pak, okay. Suka berbohong. Ini ya, Rina Nose. Tiga kelebihan Joski dibanding laki-laki lain yang pernah singgah di hati kamu. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rubi. Nose.